Hari ini kita akan kembali lagi pergi menggunakan sepeda motor. Kali ini saya akan mengajak teman-teman saya, kita akan pergi bersama dengan Weda, Luki, dan juga Yogi. Dan semuanya akan menggunakan sepeda motor kecil. Tapi kalian harus nonton video ini terus sampai selesai. Kenapa? Karena di perjalanan kita akan ada banyak sekali challenge-challenge dan tantangan. Dan ada sebuah kejadian aneh di mana Weda tiba-tiba menghilang. Kemanakah perginya Weda? Tonton terus video ini sampai selesai. Hari ini aku akan pergi touring ya guys ya. Kita akan touring jauh sekali ke sisi timur Pulau Bali. Dan aku akan ajak teman-teman aku juga. Karena ini dengar-dengar ya, mereka sekarang semuanya sudah punya sepeda motor kecil guys. Wah ini keren banget, aku suka banget yang namanya motor kecil. Kenapa ini? Weda, Luki, Yogi, mereka semua sudah punya juga motor kecil. Nanti kita akan ajak mereka touring bareng guys ya. Tapi jangan lupa, kita kembaran guys ya. Kalian beli dulu tas keren ini, dapatkan kita samaan di edst.id. Kita langsung lihat sepeda motor mereka. Nah ini gimana? Kalian kok tiba-tiba punya motor kecil semua nih? Heran aku. Beli Wah, dong. Beli pak. Berapaan? 2 juta dapat ya. Dua juta motor aki dong. 2 juta. Iya motor aki 2 juta. Emang itu kalau Yogi bisa bawa? Bisa pak. Kamu yang warna apa? Yang warna kuning. Itu ada koplingnya? Iya. Kamu bisa lagi? Gak bisa saya kopling. Kamu gak mau? Gak mau. Kuning bagus, kayak rambutmu kuning. Iya, kamu warna kuning ya. Aku udah bagus sih. Ini keren banget, Luki belum dikasih lihat kan. Aku apa? Habis cukur tuh pada iya. DM. Kok gak ada di konten ini? Ini. Kasih lihat ini. Ini kan sama kayak aku kan. Betul. Coba baliknya. Ini. Nih. Tuh. Sangar guys ya. Tuh. Itu juga tuh. Kok beda jadi keriting sekarang? Enggak tahu. Ya ampun. Tiba-tiba keriting nih. Rusak. Makanya guys, kalian kalau mau cukuran kembaran sama kita guys ya, datang di Mastaka tuh. Ini sekarang motor udah banyak nih. Kita pergi rame-rame kemana? Yang jauh, Pak. Iya, yang jauh. Enggak bisa yang deket? Yang dingin pokoknya. Kalau ada yang jauh ngapain yang deket? Oh iya benar. Biasa sekarang kita motoran yang jauh ya? Ya, yang jauh. Pokoknya nanti lewat bypass, abisin jalannya dihabisin baru ke utara nanti. Iya. Oke. Tapi sebelumnya beli bensin. Iya, iya benar. Iya dong. Dulu. Pasti. Ini sejujurnya aku masih ngantuk nih guys ya, karena ini pagi-pagi banget nih guys. Tapi gak apa-apa, kita tetap semangat. Yang penting safety. Nah itu dia, kuncinya adalah saling mengawasi nanti ya teman-teman semua. Harus dikasih tahu nih, harus saling memperhatikan kawan-kawannya. Jangan sampai ada yang kenapa-kenapa, jangan sampai ada yang hilang di jalan. Itu dia guys. Ini aku udah cek barusan tangki bensinku sih full ya. Tapi motornya Luki sama motornya Yogi kosong guys. Kita cari pom bensin dulu. Ini apa nih pak? Coba lihat pak. Ini tangkinya besar banget, coba lihat nih. Gila. Cuman seperempat. Nanti kayaknya nih harus beli lagi. Soalnya ini tangkinya gede banget tuh. Custom beda sama yang lain, yang lain cilik tuh. Jadi ya kayaknya harus beli lagi. Perjalanan jauh soalnya. Ayo kita minggir dulu. Oke guys, sekarang kita lagi beli bensin. Tadi aku maunya beli bensin, cuman aku cek udah full. Aku kira masih kosong nih. Untung aku udah diketawain sama bapak ya tadi. Tapi ntar di deket-deket sana aja aku cari bensin kalau udah habis. Nah nih, itu lagi nunggu Yogi beli bensin. Weda barusan udah. Weda kok cepet ya? Udah gak beli. Oh gak beli? Kenapa gak beli? Udah penuh. Hah? Penuh dia. Tadi katanya habis. Enggak, penuh itu. Punya mu? Habis nih. Udah beli? Udah. Oh ternyata Luki yang beli guys ya. Udah beli ya? Udah. Let's go guys, kita berangkat.
sebentar aku mau bilang aku kehausan. Oke guys, aku mau nyusul Yudis dulu. Aduh, hari ini panas banget ya. Mau pakai sunblock. Tapi tetap semangat ya, harus semangat sampai ke tujuannya. Oke guys, kita lagi di perjalanan. Ini kurang lebih lah, baru seperempatnya ya. Ini jauh banget, masih jauh banget. Tapi ini lumayan soalnya lokasinya mungkin ke daerah-daerah utara sana. Dan yang ini nih, yang paling lambat Yogi guys motornya. Gak tahu kayaknya gara-gara berat badannya dia harus olahraga lagi ya. Kalau gak gitu lambat, dia padahal paling depan harusnya yang mimpin. Yang paling kencang, apa nyampenya ya kan. Tapi aku lapar nih sama, nanti pengen beli makanan kan sama haus. Untung ada keranjang, ada ini, nanti kita minta sama Pak Bos biar ditraktir ya. Minta pizza, tiga bakar, makanan, minuman semua pokoknya ya. Yaudah, let's go. Si Luki baru naik motor sebentar, katanya haus guys. Yogi kenapa bisa lama banget pak naik motor? Kurang digas sama Yogi. Kamu abis kesetrum di mana lu? Ini mesin ini naik ke kepala pak. Oh ini nyetrum ya? Nyetrum. Oh. Ya, gitu. Pasti kamu tempelin kepala. Tanganku kesemutan loh. Kenapa? Dia getar terus. Ya kan mesinnya. Kamu haus ya? Haus. Ya, haus. Mau beli apa? Minum. Yang dingin, yang dingin. Sekalian ya. Challenge mau nggak? Apa? Iceland. Challenge. Ya. Nanti tiap orang ku kasih uang 5.000 aja. Heeh. Dapat apa dong? Enggak tahu, bisa dapat apa. Oh, bisa kalau 5.000 cukup. Bisa ya? Bisa cukup. Tambahlah lagi 1.000. Nah, ini 5.000. Jadi tuh banyak challenge di luar negeri ya, ada yang ngabisin uang 1 juta, ngabisin uang 100 juta, ini ngabisin uang 5.000. Harus habis nih. Nah. Gak boleh sisa. Harus habis. Nih 5.000 dapat apa coba? Kayak enggak habis tuh kurang. Sudah. Iya, sama. Iya. Tuh 5.000. Oke. Okay. Kita masuk nanti kumpul di sini kita lihat. Iya, iya. Kasih lihat notanya ya. Siap. Ayo. Fight. Guys, sekarang aku ditantang sama Yudis cari minuman yang harganya 5.000. 5.000. Wah, enggak ada yang 5.000, guys. Ada yang 6.000 baru ada. Ah, ini. Nih. Ini 4.700, enggak apa lah, sisa 300 rupiah. Banyak. Ini harganya 5.502? Oh. Enggak, kurang uangnya. Saya bawa uang 5.000 aja. Membernya ada, Pak? Enggak ada. Berapa? 3.700. Masih sisa, guys. Sisa 1.000. Wah, enggak dihabisin uangnya, tak ambil kembaliannya. Iya, jangan. Harus dihabisin. Kembaliannya, terima kasih. Nah, ini sisa 1.000. Ntar kita lihat di luar ya. Guys, aku lagi berjuang nih. Mencari yang murah. 7.000 guys, aku dapat guys. Nah, itu aja tuh. Makasih ya, Pak. Loh, di sini ada pajak ya? Ntar tiba-tiba tambah pajak mahal lagi. Nah, ini. Ini besar banget, guys. Ini lumayan nih. Dua bisa nih coba. Kayaknya bisa 5.000 nih. Enggak tambah lagi. Kalau itu aja. Membernya ada? 12.000. Enggak ada, Pak. Jadinya 4.800 kayak uangnya 5.000. Karena aku anaknya ngalam banget. Harus sedia apa? Ses. Indomie. Ini kita mie instan. Ini harganya berapa ya? Mana harganya, Pak? Mana dia, Pak? 2.700. Berarti sisa 2.300. Wah. 2.700. Gak cukup, guys. Beli ini satu. Wah, ini taruh, guys. Jangan ini. Kita cari jajan lain. Ini 2.700, guys. Lagi 2.300. Apaan 2.300? Harga 2.000, guys. Wih, guys. Wah. Ini apaan? 5.000. Ini, guys. Tidak ada nih. Mie gemes beli 3 jadi 3.000. Oh, beli satu aja. Nah, ini aja kali ya. Ini aja kita beli ini 1.700, ini 2.700. Apakah cukup? Harusnya sisa enggak tahu, enggak bisa ngitung aku ya. Kita bayar nih. Ini, Mbak, sama ini 4.400, guys, tuh. Lihat nih. Wah. Masih ada 600 lagi. Mbak, jajan apa ya 600? Enggak ada ya? Permen mungkin, permen. Permen nggak ada, Pak. Ya udah, Mbak, didonasiin aja, Mbak. 600-nya ya. Didonasi? Iya. Saya suka donasi-donasi soalnya. Oke, sekarang apa ya? Bakalan nyari ya. Makanan apa ya? Sama, aku pengen nyari makanan sama minuman sekaligus ya. Dengan uang 5.000 ini. Ketapa ya. Nah, ini aja nih. Oreo 2.700. Terus satu sama minum sekarang ya. Cari minum. Ini dia jawabannya, penunda alasan lapar ini. 2.000, oke lah, aku beli 2 ini aja kayaknya. Cukup deh kayaknya uang 5.000 ini beli 2 ini. 4.700 kak?
Pak, beli satu berarti satu. Sayang sekali saya ada 5.000 saja, jadi tidak bisa nambah lagi. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Udah selesai belanja? Sudah. Oke, kita lihat ya guys ya. Tadi kan aku kasih uang 5.000. Dol. Nih, Dol. Dari aku nih. Ini tadi aku belanja, aku sumbang 200. Jadi aku belanjanya 4.800. Dapat makanan, dapat minuman. Yogi? Yogi, aku 4.700. Ah, beda dikit. Pintar kamu. Makanan, minuman. Ini energi nih. Iya. Kamu? 4.900. Wah, lebih keren lagi. 4.900. Ya. Beli apa lu? Beli ini. Air. Sama-sama lo ya, ikut-ikut lo ya? Aku gini, 4.500 dapat diskon 800. Terus? 3.700. Ini makanan tapi? Enggak. Kembaliannya mana? Oh ini, ini. Pinter ya, punya kembalian. Eh guys, berarti bisa ya? 5.000 itu bisa ya? Bisa. Masih bisa berarti, 3.000 pun aku dapat lo ini. Iya. Ini. Mayan ini buat bayar parkir. Mayan, ntar ada bayar parkir. Iya benar. Berarti challenge 1 berhasil. Berhasil. Kamu harusnya belok. Waduh, aku salah jalan. Harusnya tadi belok kiri, malah lurus aja aku. Waduh, ini mau kamu terbalik dulu dah kalau gitu. Luk, Luki. Ya. Weda mana, Luk? Gak tahu. Hah? Tadi dia paling depan. Motornya jadi cuma 3, guys. 1, 2, 3. Si Weda mana? Tadi dia ngebut paling depan. Waduh. Coba telepon. Guys, si Weda hilang, guys. Nah. Aduh, kebiasaan. Pelan-pelan dia bawa motor. Telepon nih. Lululululululul. Wet, gitu. Angkat Wet. Halo? Nih, dengerin. Gak ada suara, gak ada. Wet, angkat Wet. Wah, dia kayaknya ini deh, di tas HP-nya. Iya, di silent, di tas. Udah. Wah, guys, aku kesesat nih. Aku dari tadi gak lihat ke belakang soalnya. Ya, aku tadi lihat ke belakang, tiba-tiba udah gak ada orang. Kemana nih orang nih? Wah, jangan-jangan aku ditinggal nih. Parah, ntar aku mau hubungin Yudis dulu. Wah, aku nggak tahu daerah sini lagi. Nih, aku di depan SD nih. Aku di depan SD, guys. Nggak tahu di mana nih, wilayah di mana. Wah, jangan-jangan aku ditinggal dari tadi. Wah, parah nih. Ditinggal aku, guys. Mana nih? Apa aku tunggu sini aja ya? Aku tunggu sini aja dah, siapa tahu dia masih di belakang. Ntar kalau aku duluan, malah ntar aku yang kesesat. Aku tunggu sini aja guys. Ntar aku mau kirim foto ke Yudis dulu. Siapa tahu dia tahu tempatnya. Ini aku mau foto SD-nya dulu guys. Nih, aku foto di sekitar sini guys, biar mereka tahu. Aku bingung nih tempatnya di mana. Nih. Ntar, aku WA dia dulu deh. Iya, coba WA Pak. Weda! Ini, panjang nih. Atau enggak voice note, Pak? Di mana? Ya nih, kamu voice note. Weda, monitor Weda, Anda di mana? Wah, ngirim foto. Dia ngirim foto, guys. Dia ngirim foto. Hah? Dia ngirim foto gini, guys. Duh, ngirim lagi dia. Nih. Sekolahan dia dikirim. Maksudnya apa ini? Ngapain dia? Wah, dia ngirim pesan suara nih, guys. Yudis. Monitor Weda, Anda di mana? Wah, Weda, monitor Weda, Anda di mana? Wah, Luki juga bingung nyari aku guys. Nih, denger Luki bilang. Weda, monitor Weda, Anda di mana? Luki dia masih nyariin. Ntar aku foto jalannya dulu, biar dia bisa nanya ke warga gitu guys. Mana lagi? Sekolah. Nah, udah aku kirim guys. Nih. Oh, dia di sana? Nah, dia ngirim lagi. Ya ampun, ini kira sama dia main sembunyi-sembunyian. Sembunyi-sembunyian waktu itu. Keliling kota, Pak. Guys, lihat ini tapi gampang ini. Ada clue-nya. Ini ada sekolah clue-nya. Clue-nya adalah Sekolah Dasar Negeri 5. Coba kamu tanya bapak ini loh. Di mana itu? Jangan yang nomor 6 ya. Iya. Yang nomor 5. Oke, ini kita tanya. Pak. Mau tanya, Sekolah Dasar Negeri 5 itu di mana, Pak? Lima apa? Tulikup. Bisa ini, itu sekolah itu. Di situ? Kayaknya kan di sana tanya lagi. Oh, di sana ada sekolah? Ada SD. Ya SD. Itu kan di situ tanya lagi. Oh iya. Bapaknya ya. Orang sini Pak? Bukan dari bank saya. Oh dari bank. Jualan ya. Location. Iya. Kasih Pak ya. Ya. Di sana tanya lagi. Iya Pak. Dan sekolah kan tahu dia. Katanya di sana ada sekolah lagi. Pas di sekolah disuruh tanya guru. Pak, di sana ada sekolah katanya. Tadi si bapak itu aku lihat di situ dia. Ngapain? Habis jongkok selesai pergi lagi dia. Wah ngapain sih? Gimana? Di sana ada sekolah katanya. Tempat sekolah disuruh nanya sama orang sekolahnya. Oh, tanya di sekolah. Iya, tanya. Berarti kita cari sekolahnya dulu. Iya, kita berangkat. Tahu tempatnya? Enggak tahu saya, disuruh jalan aja katanya. Lurus saja coba. Iya, lurus-lurus saja coba katanya. Iya. Oke, okay. Ayo guys, kita cari dulu SD 5. Wah, enggak dibaca, guys. Wah, aku ditinggal sendiri sini. Mana mereka? Lama banget nih orang-orang datang. Ngantuk aku nunggu sini, guys.
mana dia? Pencarian terhadap Weda dimulai ini. Betul. SD 5. 5. Berarti kita hitung ya, 1. Enggak, bukan gitu. SD-nya nomor 5. SD-nya ada 5. Enggak, nomor 5. Nomor 5. Ya. Katanya di daerah jalan ini lurus aja. Lurus terus. Oke, gas, gas, gas. Gas, gas, Pak. Loh, ini dia loh. Rafi. Ini dia. Wah, itu dia. Wah, kita di sana. Weda ini nyebrang. Ayo, nyebrang. Tak kira ditinggal aku. Kamu yang ninggal, Weda. Wah, aku gak sadar tadi udah sendiri di depan. Ya, udah jauh sendirian di depan. Mana ini? Gimana gimana? Ayo lanjut nih, ngapain kamu? Ah, kamu jangan main sembunyi-sembunyian. Enggak tahu aku di depan sendiri tadi. Weda jangan hilang lagi, udah barengan. Iya. Belakang ini, ngejauhin. Ini masih jauh ini. Masih jauh banget, Pak. Masih jauh banget. Masih jauh. Kita sekarang dari sini ke utara terus. Iya, 8 jam ya. Iya, kejam banget. Iya, bareng nyewet, bareng. Ya. Tadi enggak ada yang mau ngasih kode tadi. Ya, orang Anda di depan gimana caranya ngasih kode? Ayo udah berangkat. Oke. Berangkat. Iya, berangkat. Bilang mogok. Mogok-mogok kita padahal tuh kalau dicurin jongkrak mati guys, emang enggak bisa. Pap pap pap. Mogok, Pak. Enggak mau nyala. Motor saya mogok. Kenapa? Mogok. Bensinnya habis. Tuh ada tuh. Ini aman nih. Coba lihat ya. Kenapa lu? Mogok, Pak. Kenapa motormu? Bensinnya banyak. Habis itu. Bannya, Pak. Bannya bocor enggak? Bannya bocor dari mana? Orang bannya masih. Siapa tahu bannya bocor. Enggak. Coba nyalakan lagi. Nah, coba kamu nyalain. Kamu nyalain tuh. Awas giginya masuk kayaknya tadi. Giginya masuk enggak? Bentar. Pak. Ini lucu ada-ada aja, guys. Motornya katanya enggak bisa nyala. Coba lagi, Pak. Kamu nabrak apa tadi? Enggak ada nabrak. Kok kacanya pecah? Emang pecah dari sananya. Tadi kenapa motornya? Enggak tahu, aku ngebut, nget, mati. Masa sih, coba enggak? Ini udah nyala nih. Ini ya, nyala nih. Nih. Speedometernya keren ya. Lagi digital. Ini pencet nih. Iya. Gimana? Gimana dorong berarti? Aki. Aki soa. Wah, enggak aki, enggak soa orang stater. Businya, busi. Businya wet, coba cewek. Businya wet. Gimana caranya kalau di sini numpang truk kamu? Towing, towing. Numpang truk. Enggak ada towing. Oh, iya enggak ada towing di sini. Rantainya, Ki. Ini businya kita cabut aja gimana? Entar malah rusak, entar. Malah rusak entar, bisa bongkar enggak bisa masang. Gimana nih? Ya tuker aja kamu naik ini, wet. Mati nih. Kalau mati nyuruh aku. Luki, coba ini deh nyalanya. Dorong, start dorong mau, start dorong. Coba, coba. Dorong. Coba. Yuk. Nah, yuk. Terus. 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 Mau. Capek. Enggak mau. Gimana dong? Nih, aku starter lagi ya. Enggak mau. Tuh, luar biasa. Tuh. Kok jangan-jangan ada yang putih. Tuh, enggak mau, Pak. Udah kalau gitu aku duluan aja. Maksudnya? Kan mati motornya. Enggak sih. Yuk, berangkat ya. Ih, kok bisa hidup? Tahu nggak, Pak? Apa? Tahu nggak? Gimana sih? Ini tuh Matic. Nggak percaya? Nih, aku jongkrain ya. Mati. Ya kan? Wah, wow. Lu tuh, si Karlin tadi. Ah, lu. Aduh. Kena tipu dia, guys. Padahal ini tuh jongkraknya kalau diturunin mati gitu. Harus dinaikin dulu, di starter baru mau nyala. Jadi prank hari ini berhasil. Kita udah nyampe di tujuan akhir ya. Nah. Ini adalah Desa Penglipuran. Jadi Desa Penglipuran ini adalah salah satu desa yang paling rapi di Bali. Ya, bahkan
mungkin di dunia mungkin. Iya, nah, nanti kita akan lihat. Jadi ternyata ke sana tuh nggak boleh bawa motor. Jadi kita nanti akan jalan kaki guys ke situ. Ini satu jalan itu semua rumahnya kembar. Nah, sama semua. Sama, dan itu memang udah tertata, udah bersih gitu loh. Jadi sekarang salah satu tujuan wisata tuh di sini. Yuk, kita jalan ke sana yuk. Ini Pura Pusa. Di sana ada lagi nanti. Kita jalan lihat rumah-rumah warganya. Yuk. Uti, look. Aduh, jangan pak. Pas buat kamu. Jangan, jangan, jangan. Jangan ya, kemarin aku lihat postingmu ada yang udah berapa tahun, 13 bulan atau berapa tuh. Guys, kita udah nyampe nih, sini-sini look. Ini bagus banget guys, kita lihat ya. Dari sini, tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini satu jalan, benar-benar satu desa. Sama. Tertata rapi, bersih, semua rumahnya kembar. Ya, jalan-jalan. Dan di sini tuh, setiap rumah itu sekarang katanya banyak yang jualan ya, Gia? Iya, banyak jualan. Nih, coba kita tes. Ayo, coba masuk. Oh, sanitizer. Guys, ini rumahnya kayak gini guys. Kita kalau masuk, ini rumah warga ya. Mereka jualan. Tuh, jadi sekarang mereka juga mencari mata pencaharian jualan. Ini jualan cenderamata. Sini jualan snack gitu ya. Kita lihat-lihat. Nah, ini rumah-rumahnya kayak gini. Ini tembus lagi. Jadi antar tetangga, 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 tetangga tembus semua. Di sini ada tempat cuci tangan juga tuh, bagus. Nah, kita dari sini tembus. Tembus ke tetangga. Nah, oh, jualan ini di sini nih. Dapat sih kerupuk ya. Dari ketan. Oh, ketan loh. Ya ada udahnya nih. Lihat-lihat dulu, Bu. Iya. Ini ada mainan bagus ini. Tuh. Bagus banget itu. Gi, kamu mau beli daster? Enggak, Pak. Biasanya kalau tamu-tamu tuh suka beli topi. Kamu enggak mau beli topi? Enggak mau. Udang mau udang tuh. Udah punya. Udah punya. Udah punya. Tuh ya. Guys, kayak pokoknya lihat ini. Bagus banget. Desanya bersih. Rapi semuanya. Kembar itu di dalam jual buah tuh. Kalau di sini dia jual ayam ternyata. Ya sini sini. Nih. Kalau di sini ibunya jualan ayam. Weda yang paling paham ayam. Coba Wed. Ini ayam apa Wed? Bentar. Oh, ini ayam jantan. Ini ayam aduan tuh. Tuh, jualan burung gitu. Jualan burung. Guys, kurang lebih seperti itulah perjalanan kita hari ini ya. Kita mau berkelana dulu kita. Diam. Seru banget guys ya. Bisa ngomong dia? Iya betul. Jangan lupa guys, like dan subscribe guys ya. Halo. Habis ini kita tur ya, lihat rumah-rumah yang lain ya. Teman-teman terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video keseruan berikutnya. Kalian boleh tulis komen di bawah kita harus touring kemana lagi dan naik apa. Dadah. Dadah.